Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian si Silverman. Terus berjuang jadi epic man. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Saya gue doakan yang subscribe dan like gampang dapat epic big time short time pemain yang lo mau, rezeki lancar terus, lu dan keluarga lu sehat-sehat terus, amin. Kalian juga amin gitu guys ya, pokoknya jangan sakit-sakit bro di amin ya guys ya. Nah buat kalian semua, pokoknya jangan lupa subscribe dan like. Yang nyari trik itu dapetin epic terbaru, epicnya Milan, Nesta, Dida sama Costa Curta udah gue upload, langsung tonton aja guys ya. Itu triknya ambu banget, gacor banget teman-teman ya, itu mantap jiwa. Kemudian teman-teman baiknya nanya, bang gimana sih cara dapetin epic Torres Chelsea? Itu juga udah gue upload di channel gue yang satunya, Kakek Nedi pasti LEVA Kakek ini di live guys ya. Kalian langsung tonton aja guys ya. Itu gacor banget teman-teman ya. Kayak mantap jiwa lah pokoknya. Oke, jadi di video kali ini ya, ini dari SG eFootball ya guys ya. Ya pokoknya jangan lupa di follow juga SG eFootball-nya ya guys. SG eFootball 1 gitu guys ya. Don't forget to follow. Kita harus saling support sama user eFootball. Jangan lupa di like, jangan lupa di love juga. Oke. Jadi, kali ini kan lagi keluar nih, udah keluar nih. Nesta, Dida sama si Costa Curta. Kemudian sebelumnya kan juga udah keluar kan ya kan, Hoene sama Makai udah keluar, yang Ronaldinho juga udah keluar ya kan, Ronaldinho, Deco sebelumnya. Nah jadi mungkin banyak yang nanya, bang yang selanjutnya apa? Jadi kemungkinan ya nggak tahu hari Kamis besok atau Jumat besok atau Senin besok, tapi kan yang pasti kalau epic baru tuh keluarnya Senin. Kalau Kamis kadang-kadang ada epic, kadang-kadang hari Kamis, kadang-kadang cuma player of the week gitu ya. Jadi kadang-kadang ada epic ya, kadang-kadang nggak ada kalau hari Kamis itu. Yang nggak tahu, pokoknya nextnya itu kemungkinan besar di prediksi-prediksinya adalah jeng-jeng MU. Ya prediksinya selanjutnya itu epicnya itu adalah MU, ada Cantona, Berbatov, Lau sama Owen. Ya kemungkinan si Owen, Lau sama si Cantona gitu ya guys ya. Atau Berbatov, Cantona, Owen ya gitu ya, kita nggak tahu. Pokoknya MU yang selanjutnya. Jadi buat teman-teman semua ya begitulah, kemungkinan besar dari prediksi-prediksi teman-teman lainnya juga Manchester United begitu guys, kemungkinan selanjutnya guys ya. Nah jadi kan juga ada beberapa tuh, Morientes, ya ini Roy udah keluar, Giulinya juga udah keluar ya kan. Ada Ono ya kan, ada Okazaki dan lain-lain ya. Cuma prediksi selanjutnya adalah yang keluar adalah yang Manchester United ya. Cuma juga Arsenal kan belum gitu, yang negara-negara ini juga kan kayak Laham gitu kan belum tuh ya guys ya. Tuh jadi kayak gitu ya. Jadi buat teman semua, di prediksi bakal keluar yang MU, apakah kalian akan menggacak aja gitu ya guys ya. Ya harus gacha dong, Manchester United kan gimana gitu kan. Nah buat kalian semua juga kan baik yang nanya, bang epic Rumah kapan? Waduh Rumah guys ya, Rumah lagi diumpetin gitu guys ya, lagi dikunciin gitu sama Konami gitu. Jadi ya gimana guys ya, baik yang minta, bang Rumah kapan? Rumah kapan? Waduh guys, ini Rumah itu akan dikeluarkan kalau kita sudah habis banget gitu koinnya. Jadi ibaratnya wah kita dikeluarin yang bagus-bagus, jadi yang bagus dulu ini dulu, sebelum Rumah ini bagus dulu, gacha. Koin udah habis, benar-benar habis, langsung Konami, ayolah ini Rumah kapan lagi nih, isilah koin gitu guys. Kalau kalian Sultan sih aku tinggal ngisi koin bang ya, silahkan. Kalau user gratisan keluar Rumah, waduh gimana nih gitu. Jadi koin kalian harap ditahan, jadi jangan terlalu boros gitu guys. Oke. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Untuk selanjutnya kemungkinan besar adalah Manchester United. Ya, thanks for watching, see you next time. Bye bye.